الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Yeah.
berpuasa. Wa katabna alaihim, dan kami telah memfardukan ke atas mereka, anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anf. Ini berkaitan dengan hukum qisas di dalam perundangan Islam. Bila kita baca ayat yang lain, bukan puasa sahaja yang Allah gunakan kutiba. Di sana ada ayat-ayat yang lain Allah Taala gunakan perkataan kutiba. Sebagai contoh Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah guna kutiba juga. Difardukan ke atas kamu berjuang dan berjihad, sedangkan kurhun wa huwa kurhun lakum, sedangkan berjuang dan berjihad ini kamu benci. Kita hari ini tuan-tuan, bila tengok konflik yang berlaku di Timur Tengah, di Syria sebagai contoh, bila orang sana berjuang mempertahankan akidah mereka, ada orang tuduh mereka ni militan, teroris, pelampau dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak pesan satu benda. Saya nak cakap satu benda yang Quran sebut. Jihad ni benda dalam Quran sebut. Allah kata pada dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, harridil mu'minina alal qital. Wahai para nabi, berikan motivasi, galakkan kepada orang mukmin untuk berjihad. Berjihad ni benda mulia tuan-tuan. Dan Nabi SAW kata apa dalam hadis? Nabi kata, kalau Allah Ta'ala berikan kepada aku 100 nyawa, aku minta supaya Allah matikan aku setiap kali aku mati dalam keadaan syahid. Mulianya syahid, mulianya jihad. Cuma saya nak pesan satu benda dekat orang-orang muda. Orang muda kita ni semangat, tapi kamu kena belajar. Ya, kita tak boleh semangat, tak ada ilmu. Bila kita semangat, ilmu tak ada, kita rosak. Kita mesti ada semangat dan kita mesti ada ilmu untuk mengelakkan daripada fitnah yang berlaku pada hari ini. Tapi saya nak cakap, asas kepada jihad benda yang amat dituntut oleh Al-Quran. Disuruh oleh Rasulullah SAW, laulal jihadu, kalaulah tidak kerana jihad tuan-tuan, kita di tanah Melayu takkan merasa indahnya agama Islam ini. Kalau tidak kerana sacrifice, perjuangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang berjuang berjihad siang malam pagi petang, Islam takkan tersebar ke mana-mana tuan-tuan. Niscaya ni Islam hanya berada di Mekah Madinah sahaja, tapi dengan kelebihan jihad. Tetapi jihad berdasarkan kepada ilmu, bukan berdasarkan kepada emosi semata-mata, berdasarkan semangat semata-mata. Tidak, kita perlu ingat jihad ni panjang hukum hakamnya tuan-tuan. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu, difardukan ke atas kamu berjihad, wa huwa kurhun lakum, sedangkan kamu benci kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Allah guna kutiba juga. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, difardukan ke atas kamu melaksanakan undang-undang qisas dalam kes pembunuhan. Maknanya apa? Difardukan ke atas kamu wahai manusia melaksanakan undang-undang hudud. Tuan-tuan, undang-undang hudud, hukum hakam jihad, kefarduannya sama level dengan kefarduan puasa. Cuma kita tak diajar benda macam tu. Kita diajar puasa, puasa, sembahyang, itu je diajar. Lebih tak diajar, menyebabkan kita tak tahu dan kita anggap benda itu tidak wajib, bahkan benda itu wajib. Maka Allah Ta'ala gunakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Orang yang merdeka, apabila membunuh orang merdeka dibalas bunuh, hamba membunuh hamba dibalas bunuh, orang perempuan membunuh orang perempuan dibalas bunuh. Di dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menggunakan perkataan kataba, wa katabna, kutiba, menunjukkan kepada kefarduan. Maka Allah Ta'ala sebut lagi, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Kenapa Allah Ta'ala guna sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu? Sebab Allah Ta'ala tahu dia menciptakan kita ni tuan-tuan. Manusia perangai dia, dia takkan puas hati kalau dia je kena, orang lain tak kena. Contohlah macam anak-anak kita kat rumah kan. Kita kata, Alung, kau ni apa nak ni, tidur je kerja kau. Kau pergi tolong mak kau kat dapur tu. Nanti Alung kata apa? Asyik Alung je. Dia kata macam tu. Kita kata, angah pun kena juga.
kita kata tu. Adik kau pun dah buat kerja, bukan kau seorang. Kita kata macam tu. Baru dia buat kerja tuan-tuan. Kan? Perangai manusia macam tu. Maka bila Allah Taala kata difardukan kepada kamu puasa, nanti ada soalan dalam perut kita. Kita je kena puasa. Orang dulu tak kena ke? Tak. Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan puasa ini kepada umat-umat yang terdahulu. Orang dulu pun wajib puasa juga. Cuma waktunya, masanya, cara kaedahnya berbeza. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia sayang dekat hamba-Nya. Sayang sungguh dekat kita tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah kata la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, kita hidup setahun dalam 12 bulan. 11 bulan kita hidup dalam keadaan makan, minum, tidur, lepak, enjoy, sembahyang, adalah sikit-sikit baca Quran, adalah sikit-sikit sedekah, adalah sikit-sikit. 11 bulan. Tiba-tiba dalam satu, dalam 11 bulan ni tuan-tuan, Allah pilih satu bulan nak elokkan kita, nak baikkan kita. Nak bagi kau jadi orang baik. Cukuplah 11 bulan kau enjoy. Allah sayang kepada kita bukan sekadar dia sayang. Nak beri pahala, nak beri kesihatan. Puasa ni antara ubat yang paling mujarab. Tanyalah doktor, tak percaya. Kan kalau kau sakit, makan pil tu tak jadi. Makan ubat ni tak jadi. Makan tak jadi belaka. Maka jawapan yang terbaik ialah as-saim, puasa. Bila puasa ni kurang penyakit masuk dalam perut kita, makanan pun kurang masuk, insya-Allah kau cepat sihat. Sebaik-baik ubat ialah puasa. Maka Allah Ta'ala nak baikkan kita dalam 12 bulan ini, ada satu bulan dia ambil, kau masuk. Wajib bila kau dah balik, kau tidak ada keuzuran, kau kena masuk dalam kem Ramadan. Kau kena dimotivasi, ada programnya. Puasa, baca Al-Quran, menahan diri daripada maksiat, banyakkan bersedekah, qiyamul lail. Tujuan apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebab tu tuan-tuan, saya peribadilah, setiap kali masuk Ramadan saya akan susah hati. Bukan susah hati pasal lapar tu. Tak susah hati sangat yang lapar tu. Tapi saya susah hati takut-takut di dalam Ramadan perangai saya tak berubah. Saya cukup takut. Kalau di luar Ramadan, kita tak jaga mata, kita tak jaga mulut, kita tak jaga telinga, kita main sempat aja. Tiba-tiba masuk Ramadan, perangai kau sama juga. Kau tengok maksiat, kau tengok televisyen, kau tengok internet yang merapu, yang maksiat. Makna kau tak ada makna hidup kau tu tak? Maka Nabi SAW kata apa? Celakalah orang-orang yang, Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu illa ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, Nabi kata, dia hanya dapat lapar dan dahaga. Lapar je dapat, dahaga je dapat. Pahala langsung tak dapat. Sebab apa? Tak jaga benda-benda macam ni. Maka tuan-tuan, tujuan puasa nak jadikan kita orang baik. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua ada isteri, tuan-tuan semua ada anak dara belaka. Wajib, bukan dalam Ramadan sahaja, di luar Ramadan, pesan anak isteri yang perempuan, pakai pakaian yang menutup aurat. Jangan pakai pakaian yang mendedahkan aurat. Uang kita ni tuan-tuan, dia ingat tutup aurat ni fashion tau. Sebab tu sekarang banyak model-model fashion tudung, macam-macam rupa tudung. Semua tu tak lulus belaka. Tudung yang Quran ajar apa? Allah kata apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah orang perempuan itu melabuhkan pakaian mereka di atas dada mereka. Mana kalau pakai tudung kena labuh, labuh bawah dada. Ini tengok macam-macam pesen tudung. Ni lagi nak raya ni, macam-macam rupa tudung keluar. Ada tudung ciput kecil, tudung bawal lah, tudung ikan pari lah, tudung ikan tak reti aku nak sebut. Nak kabur orang kita. Dia ingat aurat tu fashion apa? Wajib. Kita suami pula kena tegur. Jangan dibiarkan macam tu. Bulan puasa, orang semua nak jaga mata belaka. Tiba-tiba kita biarkan isteri kita bekerja di luar sana dalam keadaan tak jaga aurat. Kita suami berdosa tuan-tuan. Kita ada anak dara dah balik, anak dara kita ni keluar rumah pakai suara
lam yajid urfal jannati yawm al-qiyamah, takkan dapat bau syurga di hari akhirat. Na'udzubillah min zalim. Tak dapat bau syurga, tuan-tuan. Jaga betul-betul benda macam ni. Sebab tu bila kita ada anak isteri, jaga betul-betul. Ramadan, di luar Ramadan pun sama juga. Pakaian kena longgar. Syarat-syarat tutup aurat apa dia? Antaranya ialah pakaian mesti tak nampak bentuk badan. Kalau pakai seluar, tetap nampak bentuk. Bentuk punggungnya nampak, bentuk pehanya nampak. Itu kalau pakai seluar. Kalau dia nak juga pakai seluar perempuan ni, tuan-tuan, dia jenis pakai seluar yang macam kain tu, ha. Kita sekali tengok macam kain, padahal seluar. Ni orang perempuan tahulah, pesen-pesen saya pun tak kerti sangat. Tapi nak khabar kalau nak sangat pakai seluar. Baju tu pun biar labuh. Jangan baju yang nampakkan bentuk badan. Kemudian warna. Jangan pakaian pakai perempuan itu warna yang menarik perhatian orang lelaki. Pakai pakaian yang tidak menarik perhatian orang lelaki. Maka tujuan Ramadan, Allah nak jadikan kita orang yang bertakwa. Supaya engkau tak menyesal di hari akhirat besok. Supaya engkau tak kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kenapalah aku tak buat masa atas dunia? Kenapa aku tak buat? Tak payah. Masa atas dunia, masa waktu atas dunia untuk berubah. Besok dekat hari akhirat, tak payahlah kau nak menyesal. Buang masa je. Eh tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mendidik keluarga kita, anak isteri kita, kepada pakaian-pakaian yang lebih beradab. Pakaian bersopan. Bersopan mengikut syariat. Bukan sopan ikut bangsa Melayu. Orang Melayu dia ada pakaian bersopan. Apa dia? Kebaya. Kebaya tu sopan je. Tak. Nampak bentuk badan hukumnya haram. Berdosa. Hey, tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensia-siakan ibadat puasa kita, ibadat puasa anak isteri kita dan jiran tetangga kita dengan sebab dosa yang tanpa kita sedar kita buat sebenarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sekali lagi kita berpesan supaya memperbaharui rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan orang yang bertakwa. Untuk akhirnya, tuan-tuan, kita masih lagi melalui proses Ramadan yang panjang. Pesanan untuk diri saya dan tuan-tuan semua yang saya kasihi, gunakan peluang yang masih ada untuk kita memperelokkan amalan kita dalam Ramadan. Kalau sesiapa yang masih lagi tak mula baca Quran, mulakan baca Al-Quran. Kalau yang masih baca lambat, cuba cepatkan. Cepat jangan baca cepat, tidak. Makna cuba ada peringkat. Mana kalau satu hari contoh boleh baca 2 muka surat, cuba naikkan kepada 3 muka surat. Kalau dah biasa 3, cuba naikkan 4. Tuan-tuan, kita ni umat akhir zaman. Umat yang amat lemah imannya. Kalau nak dibanding dengan umat-umat ataupun para alim ulama yang terdahulu. Tuan-tuan tahu tak, Al-Imam Syafi'i berapa kali dia khatamkan Quran di dalam bulan Ramadan? Ramadan ada 30 hari. Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan sebanyak 60 kali. Allahu Akbar. 60 kali. Maknanya satu hari 2 kali khatam. Fi yawmin wahid khatmatan. Satu hari 2 kali khatam. Kita dengar terperanjat. Ya betul kita kata. Banyak gila. Satu hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i tak makan. Imam Syafi'i tak buka puasa ke? Imam Syafi'i tak baca WhatsApp ke? Imam Syafi'i tak buka Facebook ke? Kita tanya macam tu. Kau ingat zaman tu ada benda macam tu? Kita hari ni tuan-tuan buang masa banyak mengadap ke Facebook, buang masa mengadap ke WhatsApp. Itu realitinya. Cubalah kurang-kurangkan mengadap benda tu. Tak payah baca semula. Delete belaka. Bukan
min zalik. Imam Syafi'i pada waktu siang khatam sekali, pada waktu malam khatam sekali lagi, dan pada waktu malam dikhatamkan seluruhnya ketika qiyamul lail. Allahu akbar. Jauh banding kita pada hari, jauh tuan-tuan. Kita baru baca 5 muka surat, mulalah berasa mengantuklah, dahagalah, laporlah, tak faham apa, macam-macam perangai kita ni. Kuatkan hati ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk memperbaharui ibadat aku kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, beribadat dengan terbaik kepada Engkau ya Allah. Minta tolong dengan Allah, minta tolong dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kenapa bila muazzin laungkan azan hayya 'ala salah, bila muazzin kata Allahu akbar Allahu akbar, kita jawab apa dia? Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sampai kepada hayya 'ala salah, apa kita kata? Hayya 'ala salah juga. Tak. Kita kata apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bila muadzin kata mari ke sembahyang, mari pergi sembahyang, kita kata apa? Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan kehendak Allah. Sebab tu tuan-tuan, ada orang rumah depan masjid, rumah depan surau, Bilal panggil, suara sedap, mikrofon cantik punya, dia buat pekak eh? Sebab apa? Tidak diberikan kekuatan dalam dirinya oleh Allah Ta'ala untuk bergerak. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita boleh dengar orang azan, kita kata la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, untuk mengingati kepada Engkau, wa syukrika, berterima kasih kepada Engkau ya Allah, wa husni ibadatik, dan membuat ibadat yang terbaik untuk Engkau ya Allah. Jadi tuan-tuan, semoga Ramadan kali ini lebih elok daripada Ramadan-Ramadan yang lepas. Ramadan sentiasa elok, yang tak eloknya kita tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala berkati kita dan Allah tidak mensisihkan kita insya-Allah. Dan tuan-tuan, sekali lagi saya mohon tuan-tuan untuk membantu kami untuk memudahkan kerja urusan mahad kami, Mahad Turasan Islami, yang tugas para asatizah pada hari ini meneruskan kerja para Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tugas tuan-tuan membantu memudahkan kerja-kerja orang-orang yang menyambung kerja-kerja para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwun كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المظلومين المحاصرين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المخلصين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.